Berjumpa lagi bersama channel saya, Riston Kennedy. Pada video kali ini, saya akan mereview 5 batu bulu merak yang berasal dari Pacitan, atau nama lainnya, nama labnya itu Malasit ya. Tuh, ada luster, ada corak ya. Oke, langsung saja. Yang pertama ini ring perak ya, dimensi 30. Lebarnya itu 27 dengan ketebalan itu 6 ya. Ring perak handmade. Tuh, mulus nggak ada retakan itu ya. Yang kedua ini batunya sudah pernah juara bosku ya, tapi segel sama piagamnya sudah entah berantah kemana ya. Ring perak handmade. Tuh, rapi tidak ada retakan bosku ya. Batu bulu merak ini sangat rentan sekali retak bosku ya. Tuh, biasanya juga bawahnya tidak digosok karena memang diambil permukaannya saja bosku ya. Batu ini panjangnya 23 dengan lebar 13 dan tinggi 6 bosku ya. Tuh, tidak ada retakan, lasternya main, batu sudah juara tapi segelnya tidak tahu kemana lagi ya. Yang kecil ini cakep sekali buat pakaian bosku, harganya murah saja ya. Ring masih alpaka. Tuh, ada garis masih di tengah ya, garis di tengah membelah. Tuh, ini kita kasih harga murah saja bosku ya. Tuh, bagian bawah tidak digosok ya. Kita cek dimensi 14 12 dengan ketebalan 6 ya. Rata-rata ini 6 sudah lumayan tebal bosku ya, karena batu ini sangat sulit sekali kalau untuk tebal bosku ya. Oke, ring masih alpaka ya. Kita naikkan yang keempat ini seratnya sangat bagus ya, seratnya sangat bagus sekali, terlihat itu ya seperti kapsul. Ring titanium bosku ya, ring titanium, gosokan bawah sedikit rapi. Tuh, luster berdiri ya dengan urat yang melintang bosku. Tuh ya, oke, coba kita cek dimensinya ya. Kita cek dimensinya. Panjang batu 19, lebar 12, dan tinggi 6 ya. Tingginya 6 bosku ya. Ring titanium size jari itu 18 bosku ya. Untuk harga nanti masuk ke WA atau bisa juga langsung di kolom komentar bosku ya, nanti kita kasih tahu. Untuk harga sudah pasti jaminan murah sekali bosku. Ini koleksi lawas saya ya, koleksi pribadi saya, sangat lawas. Oke, yang terakhir ini bosku, ini ada retakan alam ya sedikit ya, ada retakan alam sedikit, tapi bulunya bagus ya, giwangnya bagus. Tuh, ring masih alpaka ukir, ring alpaka ukir ya. Size jari 17. Kita cek dimensi 20, lebar 12 dengan ketebalan 4 bosku ya, oke. Tuh, giwangnya lumayan cakep tapi ada sedikit retakan bosku ya. Kalau saya rekomennya yang ini bosku, ini tidak ada cacat ya, ringnya perak handmade, dimensi besar, sama yang ini juga bosku. Tuh, warnanya sangat oke ini ya, warnanya oke, lasternya bagus, ring sudah perak ya, dua-dua ini bosku. Dua ini saya rekomen. Untuk harga saya kasih murah bosku ya, bocoran harga ini di bawah 1 juta bosku, di bawah 1 juta ya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.